Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang antukna nyendeken opat pasangan calon bupati jeng calon wakil bupati Sumedang anu bakal makalangan dina prak-prakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumedang 2024. Dina Brona, prak-prakan nyendeken nomor urut pasangan calon di Paju Poe Senen 23 September 2024. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sumedang akhirnya menetapkan 4 pasangan calon bupati dan wakil bupati Sumedang yang berhak maju di pemilihan kepala daerah Kabupaten Sumedang. Empat pasangan calon yang memenuhi syarat administrasi dan berhak maju di pilkada daerah yaitu Doni Ahmad Munir dan pasangannya Fazar Aldila, Hendrik Kurniawan dan Luki Johari, Irwan Syahputra dan Mustika Ningrat, serta Eni Sumardi dan Ridwan Solihin. Menurut Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi, keempat pasangan calon tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan berhak maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah di wilayah Kabupaten Sumedang. KPU Kabupaten Sumedang menetapkan pasangan calon untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024 setelah melewati serangkaian tahapan yang cukup panjang gitu ya, dari tanggal 27, 28, 29 tahapan pendaftaran, kemudian kami lakukan verifikasi administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, perbaikan administrasi, kemudian kami lakukan verifikasi kembali. Kemudian tanggal 15 sampai dengan tanggal 18 kemarin kami membuka tanggapan masyarakat dari 4 pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kabupaten Sumedang. Sebelumnya secara administrasi kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami buka tanggapan masyarakat. Dari rentang waktu tanggapan masyarakat, 4 pasangan calon ini nihil atau tidak ada tanggapan masyarakat. Maka secara tahapan pilkada tanggal 22 September hari ini, kami menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024. Dari 4 pasangan calon yang mendaftar, 4-4-nya kami tetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024. Hari ini, tadi kami selesai melaksanakan pleno, dan di hari yang sama kami juga akan mengumumkan 4 pasangan calon tersebut sebagai pasangan calon peserta pilkada tahun 2024. Setelah itu, tanggal 23 besok kami akan melakukan pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut setelahnya di tanggal 24 kami akan lakukan deklarasi damai, sekaligus kami akan melakukan sosialisasi 4 pasangan calon tersebut kepada masyarakat. Kami akan lakukan kirab seputaran kota Sumedang. Ogi menambahkan setelah penetapan yang dilakukan pada hari Minggu 22 September 2024, rencananya hari Senin 23 September 2024 ini akan dilakukan pengundian nomor urut Cabub dan Cawabub. Diki Guntara, Bandung TV.